老师！老师！老师不能继续陪在你身旁了。 Halo para pecinta Battle Trotting Fans dimanapun kalian berada. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Wuih, nggak usah pakai lama-lama lagi, kita lanjutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiao Feng yang pada saat ini sedang menanti kehadiran dari Jenderal Hansen dan Yang Mulia Bai Ling. Pada akhirnya tak lama, Zongbo segera menatap ke arah Xiaoyan dan berkata seharusnya Bai Ling dan yang lainnya pada saat ini telah tiba. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun segera menepuk kepala anjing dan pada saat ini segera mengisyaratkan kepada anjing tersebut untuk sedikit menyingkir. Setelah selesai, Xiaoyan pun segera kembali mengangkat kepalanya menatap ke arah kejauhan. Pada saat ini Hansen dan Bai Ling masing-masing benar-benar telah berhasil menarik dua Raja Iblis. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini tidak melihat adanya tombak yang mereka cari di Raja Iblis. Xiaoyan berpikir tampaknya keberuntungan mereka pada saat ini benar-benar tidak terlalu baik. Tetapi meskipun begitu, karena mereka telah memancing keberadaan dari Raja Iblis, mereka pada saat ini harus segera menghadapi Raja Iblis tersebut. Zongbo juga pada saat ini kembali berkata kepada Xiaoyan bahwa kedua Raja Iblis ini mungkin adalah dogat bintang 5. Jika begitu permasalahannya, maka mereka benar-benar tidak akan mudah untuk dihadapi. Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan pada saat ini segera menatap ke arah langit sebelum akhirnya segera berkata kepada Zongbo. Xiaoyan berkata agar Zongbo pada saat ini jangan terlalu khawatir. Mereka hanya harus menunggu sedikit lagi dan membiarkan Bai Ling serta Hansen menunda sebentar. Orang-orang yang sebelumnya mengikuti Xiaoyan pasti akan segera datang. Selain itu, mengikuti waktu sepertinya waktu kekacauan akan segera tiba. Mendengar hal tersebut, Zongbo pada saat ini menghela nafas. Zongbo kembali berkata kepada Xiaoyan, bagaimana jika orang-orang itu tidak muncul? Menanggapi apa yang dikatakan oleh Zongbo, Xiaoyan pada saat ini hanya sedikit tersenyum. Pada akhirnya, tak lama setelah itu, Zongbo pun segera mendapatkan kabar dari mata-mata pasukan bayangan. Zongbo pun seketika melotot sebelum akhirnya segera kembali berkata kepada Xiaoyan bahwa San Ying dan Lei Yang ada di sini. Selain itu, pasukan mata-mata bayangan milik Zongbo juga memberitahu bahwa kelompok dari Tuxiu Yuan sedang bergegas. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini kembali tersenyum. Sementara itu, Zongbo pada saat ini masih merasa khawatir dan berpikir apakah mereka akan ikut turun bertempur. Hal itu dikarenakan Zongbo menyadari tujuan mereka adalah warisan yang dimiliki oleh Yang Mulia Xiao Feng. Pada akhirnya Zongbo pun segera bertanya kepada Xiao Feng apakah mereka pada saat ini akan turun dan ikut bertempur. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan masih tersenyum dan Xiaoyan segera berkata kepada Zongbo agar Zongbo jangan terlalu khawatir. Xiaoyan memiliki sebuah rencana dan rencana tersebut akan Xiaoyan ungkapkan setelah waktunya tiba. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini dua sosok segera muncul di kejauhan di tempat Xiaoyan berada. Sosok ini tidak bukan dan tidak lain adalah kelompok yang dipimpin oleh Sang Ying dan Lei Yang. San Ying pada saat ini segera berkata, sungguh sangat sial karena sepertinya Yang Mulia Surga ke-9 ini telah sampai terlebih dahulu. Selain itu, mereka juga tampaknya telah merencanakan sesuatu dan pada saat ini mereka harus terus memperhatikan. Ada banyak jenderal yang setia di bawah tangan dari Xiao Feng. Tampaknya mereka pada saat ini harus membuat strategi agar bisa berhadapan dengan mereka semua. Menanggapi hal tersebut, Lei Yang pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Ying memang benar. Sebaiknya mereka pada saat ini jangan terburu-buru dan mereka harus sedikit bersembunyi.
Mereka harus menunggu situasi yang aman untuk bergerak dan mereka juga harus menunggu keberadaan dari Tu Xiuyuan. Sementara itu, kembali ke Zhongbo yang pada saat ini masih menunggu instruksi dari Xiaoyan. Zhongbo yang sangat gelisah pada akhirnya segera bertanya apa yang pada saat ini harus mereka lakukan. Jika mereka pada saat ini tidak membantu Hansen dan Yang Mulia Bai Ling, mereka berdua akan jatuh dalam kesengsaraan. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata, Zhongbo pada saat ini jangan khawatir karena waktu kekacauan akan tiba. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pun tersenyum dan pada saat yang bersamaan, gemuruh di kejauhan segera terdengar dan waktu kekacauan pada saat ini benar-benar telah datang. Kegelapan seketika meliputi seluruh area dan Xiaoyan pada saat ini menghela nafas. Xiaoyan segera menatap ke arah langit dan mulai berteriak dengan suara yang keras. Xiaoyan pada saat ini berkata, ternyata pada saat ini ada keberadaan dari Tuan Tu Xiuyuan. Sesungguhnya ada yang ingin Xiaofeng katakan kepada Tuan Tu Xiuyuan. Bukankah pada saat ini lebih baik bagi mereka agar mereka bisa bergandengan tangan? Jika Tuan Tu Xiuyuan memang membutuhkan warisan dari Xiaofeng, maka ia akan memberikannya. Suara Xiaoyan yang nyaring ini seketika menyebar di tengah-tengah kegelapan. Tu Xiuyuan, San Ying, dan Lei Yang yang bersembunyi pada saat ini juga benar-benar terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Tu Xiuyuan pada saat ini mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata kepada sosok yang berada di sebelahnya. Tu Xiuyuan berkata bahwa ia benar-benar tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Yang Mulia Surga ke-9 ini. Menanggapi hal tersebut, sosok di sebelah dari Tu Xiuyuan pada saat ini menganggukkan kepalanya. Sosoknya juga berkata bahwa sepertinya ia mencoba untuk meminta bantuan dari Tu Xiuyuan. Sepertinya ia ingin bergandengan tangan untuk berhadapan dengan Raja Iblis. Selain itu, tampaknya juga posisi dari mereka telah diketahui sejak lama oleh Xiaofeng ini. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini baik San Ying dan Lei Yang seketika mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Mereka pada saat ini bertanya-tanya, mungkinkah Tu Xiuyuan akan mau bergabung dengan Xiaofeng? Lei Yang pada saat ini juga merasa sangat kesal dan bergumam bahwa jika mereka berdua bergabung, tim mereka benar-benar akan segera menghadapi bahaya dan mereka benar-benar harus merumuskan rencana. San Ying juga pada saat ini menganggukkan kepalanya dan bertanya bagaimana mungkin mereka akan bisa bergabung. Tampaknya pada saat ini Xiaofeng ini benar-benar memiliki sebuah tipuan. Mungkinkah Xiaofeng pada saat ini hanya berpura-pura untuk bergabung dengan Tu Xiuyuan untuk mengecoh mereka? Lei Yang pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini segera berkata sebaiknya mereka harus menunggu terlebih dahulu situasi apa yang akan terjadi. Pada akhirnya mereka pun segera memperhatikan arah di mana Xiaoyan berada sebelumnya di tengah-tengah kekacauan. Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini kembali berteriak dengan keras. Xiaoyan berkata kepada Tu Xiuyuan bahwa mereka berdua bisa bekerja sama untuk menangani pewaris lainnya. Bukankah dengan begitu, maka mereka benar-benar akan mendapatkan hasil yang bagus. Mendengar apa yang diucapkan oleh Xiaoyan ini, baik Lei Yang dan San Ying pada saat ini menjadi semakin berdebar-debar. Sementara itu, pada saat ini Tu Xiuyuan merasa sedikit tertarik. Tentu saja tujuan utama dari Tu Xiuyuan untuk datang ke sini salah satunya adalah untuk mendapatkan warisan yang dimiliki oleh Lei Yang dan San Ying. Sementara tugas untuk membunuh Xiaofeng adalah sesuatu hal yang diinginkan oleh sosok yang berada di sampingnya. Tu Xiuyuan pun berpikir tampaknya pada saat ini ia benar-benar bisa bekerja sama dengan Xiaofeng untuk menyingkirkan dua pewaris lainnya. Sementara itu permasalahan untuk menghabisi Xiaofeng bisa dipikirkan di masa depan. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih menunggu tanggapan dari Tu Xiuyuan. Zhongbo juga pada saat ini sedikit cemas dan berkata kepada Xiaoyan sepertinya rencana ini tidak berhasil.
Namun tak lama setelah Zombo berbicara, pada akhirnya sebuah suara seketika terdengar dari kejauhan. Suara tersebut berasal dari Tushu Yuan yang berteriak menyetujui apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Tushu Yuan lanjut berkata bahwa Yang Mulia Xiao Feng benar-benar memiliki strategi yang sama dengan Tushu Yuan. Jika begitu permasalahannya, maka pada saat ini mereka sepertinya benar-benar harus bekerja sama. Mendengar hal tersebut, pada saat ini tiba-tiba wajah San Ying dan Lei Yang berubah drastis. Keduanya pada saat ini mengutuk di dalam hati masing-masing. Lei Yang juga pada saat ini segera bertanya kepada San Ying apa yang harus mereka lakukan. Keduanya pada saat ini saling memandang dan bersiap untuk berdiskusi. Namun sebelum mereka bisa berdiskusi, pada saat ini ledakan seketika terjadi di atas kepala mereka. Lautan api yang seperti sambaran petir pada saat ini benar-benar menghilangkan kegelapan di atas mereka. Ini adalah kekuatan dari teratai fearless milik Xiao Yan dan ini bertujuan untuk mengungkap keberadaan mereka. Xiao Yan juga pada saat ini seketika tertawa dan segera berkata menanggapi perkataan yang sebelumnya dilontarkan oleh Tushu Yuan. Xiao Yan berkata karena saudara Tushu Yuan setuju, maka Xiao Yan akan memulainya terlebih dahulu. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan, baik San Ying dan Lei Yang pada saat ini menggeretakkan gigi masing-masing. San Ying juga pada akhirnya segera berkata bahwa sepertinya mereka pada saat ini tidak bisa melarikan diri. Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan pada saat ini hanyalah turun untuk bertempur. Mereka pada saat ini harus segera berhadapan dengan Xiao Feng dalam waktu cepat sebelum bisa berhadapan dengan Tushu Yuan. Pada akhirnya mendengar hal tersebut, Lei Yang pun mengangguk dan San Ying segera memerintahkan Lei Yang untuk mengikutinya. Setelah selesai berbicara, kekuatan spiritual keduanya juga pada saat ini seketika menyebar. Setelah cahaya dari teratai api ini menghilang, mereka benar-benar harus menggunakan kekuatan spiritual sebagai mata di tengah-tengah kegelapan. Mereka berniat untuk mencari sosok dari Xiao Yan, tetapi pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa menemui keberadaan Xiao Yan karena ada banyak sosok monster iblis di sekitar. Keduanya pada saat ini terus-menerus melesat melacak keberadaan dari Xiao Yan. Dengan kekuatan spiritual, mereka bisa melihat cahaya putih yang menandakan aura dari seseorang. Sementara itu di sisi lain, Zhongbo pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Zhongbo pada akhirnya bertanya kepada Xiao Feng bagaimana cara Niatu Xiu Yuan bisa mau bergabung. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan juga sejujurnya hanya gambling. Tetapi pada saat ini sangat jelas terlihat bahwa Tushu Yuan tidak memiliki hubungan yang baik terhadap Lei Yang dan San Ying. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pun segera mengirim transmisi suara kepada Bai Ling dan Han Sen. Xiao Yan memerintahkan mereka berdua untuk mundur dan keduanya pada saat ini dengan cepat mengikuti arahan Xiao Yan. Bersamaan dengan mereka berdua yang mundur, sosok dari San Ying dan Lei Yang beserta pasukannya pada saat ini segera masuk ke kerumunan. San Ying dan Lei Yang juga pada saat ini bisa merasakan adanya cahaya yang kuat dan mereka melesat ke arah sumber cahaya. Keduanya seketika melakukan serangan terhadap cahaya yang kuat yang mereka temukan. Namun setelah benturan terjadi, keduanya pada saat ini benar-benar terkejut. Sosok yang baru saja mereka serang ini bukanlah sosok Xiao Yan dan kelompoknya. Sosok yang mereka hajar pada saat sebelumnya ternyata adalah dua raja iblis. Menyadari hal tersebut, keduanya pada saat ini berpikir bahwa jika mereka berhadapan dengan raja iblis, dapat dikatakan bahwa mereka hanya membuang-buang energi sebelum bisa berhadapan dengan Xiao Yan dan Tushu Yuan. Oleh karena itu, keduanya pada akhirnya memutuskan untuk mundur dan melarikan diri dari kejaran Raja Iblis.
Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini tersenyum merasakan dengan kekuatan spiritualnya ketika kedua orang ini hendak melarikan diri. Xiaoyan tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan ini, terlebih lagi mereka pada saat ini telah memasuki formasi yang sebelumnya dibentuk oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera kembali berteriak, apakah mereka berdua ingin membunuh Xiaofeng? Xiaofeng berada di hadapan mereka, dan mengapa mereka pada saat ini memutuskan untuk pergi? Mendengar suara Xiaoyan ini, keduanya pada akhirnya sedikit berhenti dan menoleh ke arah sumber suara dari Xiaoyan. Namun bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini Xiaoyan segera memejamkan matanya. Begitu Xiaoyan kembali membuka matanya, pada saat ini lingkaran cahaya yang sangat terang seketika melonjak. Cahaya bersinar dengan cahaya putih yang sensual yang sangat terang melapisi semua orang. Kegelapan benar-benar menghilang dan suasana di sini pada saat ini seolah-olah telah berubah menjadi siang hari. Xiaoyan mengeluarkan teknik Yaobeng terkuatnya untuk berhadapan dengan keduanya. Bersamaan dengan Yaobeng yang pada saat ini bereaksi, jiwa serta kekuatan fisik semua orang pada saat ini benar-benar tidak bisa bergerak. Liang dan San Ying pada saat ini benar-benar tidak bisa mengendalikan tubuh mereka. Para pasukan mereka yang telah menerobos formasi Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar tidak bisa bergerak. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada mereka bahwa sejujurnya Xiaoyan ingin membunuh mereka. Tetapi sebelum itu, Xiaoyan pada saat ini ingin memberikan hadiah terbaik kepada mereka. Begitu selesai berbicara, segel di tangan Xiaoyan pada saat ini seketika berubah. Formasi langit guntur api segera diaktifkan dan pada saat ini api bersamaan dengan guntur seketika meledak. Gemuruh yang kuat pada saat ini seketika menyebar. Zongbo dan Bai Ling juga pada saat ini dibutakan oleh Yaobeng Xiaoyan dan keduanya tidak menyadari apa yang telah terjadi. Lapisan gelombang api pada saat ini muncul bersamaan dengan guntur yang terus-menerus menyambar. Kekuatan Yaobeng sebelumnya telah menghancurkan banyak monster iblis di dalam formasi dan bersamaan dengan formasi yang diaktifkan. Kekuatan yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini benar-benar menghabisi semua monster iblis. Raja iblis juga pada saat ini perlahan-lahan tidak bisa bertahan dan kulit mereka yang sekeras baja perlahan-lahan mulai sedikit-sedikit hancur. Pada akhirnya di tengah-tengah formasi yang dilesatkan oleh Xiaoyan, yang tersisa hanyalah dua sosok yakni San Ying dan Lei Yang beserta beberapa pasukannya. Baik Lei Yang maupun San Ying merupakan dogat bintang 4. Kekuatan fisik mereka sangat kuat dan Xiaoyan pada saat ini hanyalah seorang dogat bintang 1. Meskipun formasi yang dilesatkan oleh Xiaoyan ini kuat, tetapi jika untuk membunuh mereka, hal tersebut benar-benar sangat sulit untuk dilakukan. Namun meskipun mereka tidak bisa dihabisi, tetapi setidaknya mereka akan menderita kerugian yang cukup kuat. Sementara itu di kejauhan, Tu Xiuyuan juga terkena imbas kebutaan dari Yaobeng yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Namun karena lokasi mereka yang jauh, mereka pada akhirnya segera pulih terlebih dahulu. Tu Xiuyuan pada saat ini mengalami kebimbangan akibat kebutaan sesaat. Kesadarannya yang kabur pada saat ini benar-benar telah mengejutkan Tu Xiuyuan. Ia pada akhirnya tanpa sadar bertanya apa yang baru saja telah terjadi. Bahkan sosok yang berada di samping Tu Xiuyuan juga pada saat ini mengerutkan kening dan benar-benar dipenuhi keterkejutan. Tu Xiuyuan pada saat ini kembali bergumam, tampaknya yang mulia surga ke-9 ini jauh lebih kuat daripada yang mereka duga. Sosok yang berada di sampingnya juga menganggukkan kepalanya dan berkata mereka juga bahkan telah mengatur sebuah formasi. Terlebih lagi formasi ini adalah formasi tingkat tinggi. Selain itu sepertinya mereka juga telah datang ke sini lebih awal dan telah memperhitungkan semuanya. Tampaknya strategi dan keberanian yang dimiliki oleh Yang Mulia Xiaofeng ini benar-benar tidaklah sederhana.
Tampaknya benar-benar akan jauh lebih sulit jika mereka berhadapan dengan kelompok Xiaofang jika dibandingkan dengan kelompok San Ying dan Lei Yang. Tu Xiuyuan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa sepertinya mereka benar-benar telah meremehkan kekuatan dari Xiaofang. Jika memberinya waktu untuk tumbuh dewasa, Tu Xiuyuan khawatir Xiaofang ini akan menjadi pewaris yang dianggap sebagai pewaris terbaik. Sosok di samping Tu Xiuyuan pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa yang paling penting pada saat ini adalah ia benar-benar tidak mengetahui metode apa yang digunakan oleh Xiaofang. Formasi yang ditampilkannya begitu kuat, terlebih lagi dengan cahaya yang sangat kuat yang sebelumnya telah membutakan mereka. Tu Xiuyuan pun mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh sosok yang berada di sebelahnya. Pada akhirnya keduanya pada saat ini kembali memandang ke arah kekacauan yang jauh berada di hadapan mereka. Api di tanah pada saat ini membumbung dan awan guntur berkumpul di atas udara. Suara guntur ini meledak terus-menerus dan guntur benar-benar saling terjalin. Gelombang panas juga pada saat ini terus-menerus mengakibatkan suhu di sekitar berubah menjadi sangat tinggi. Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan teknik formasi langit guntur api dengan tingkatan yang ekstrim. Pada akhirnya setelah berlangsung lama, kerumunan yang telah lama koma juga terbangun dari kebutaan jantung api putih. Ketika mereka bangun dan mendapatkan kembali kendali atas tubuh masing-masing, mereka bisa merasakan organ dalam mereka pada saat ini benar-benar telah terluka. Pertama kali mereka bisa membuka mata, mereka pada saat ini melihat lautan api yang berangsur-angsur memudar. San Ying dan Lei Ying pada saat ini benar-benar mengutuk di dalam hati mereka dan berniat untuk melarikan diri. Namun pada saat yang bersamaan, ledakan pada saat ini kembali terjadi. Keduanya seketika terhempas dan terjatuh ke tanah menciptakan lubang yang sangat dalam. Pada akhirnya hanya sosok Xiaoyan yang pada saat ini terbang sendirian di atas langit. San Ying pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang berada di langit dan sosoknya seketika tertawa terbahak-bahak. Sosoknya lanjut berkata bahwa ia benar-benar tidak menyangka bahwa ia akan dipukul dua kali oleh Yang Mulia Xiaofang ini. Lei Yang di sisi lain juga berjuang untuk bangun sebelum akhirnya sosoknya memuntahkan darah. Niat membunuh pada saat ini segera melonjak dari tubuhnya ketika ia menatap ke arah sosok Xiaoyan. Keduanya pada saat ini terlihat terluka tetapi tubuh fisik mereka dengan cepat memperbaiki luka-luka yang ada. Namun meskipun begitu, luka dalam di dalam tubuh masing-masing agak sulit untuk diperbaiki. Luka dalam yang diderita oleh seorang dogat membutuhkan waktu untuk perlahan-lahan bisa kembali pulih. Keduanya pada saat ini tampak terlihat terluka di bagian terdalam tubuh masing-masing. Keduanya pada saat ini juga benar-benar memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh emosi dan niat membunuh. Sosok Lei Yang pada saat ini tidak banyak berbicara dan sosoknya segera menghentakkan kakinya ke tanah dan melesat ke arah Xiaoyan. Tujuannya pada saat ini benar-benar untuk membunuh Xiaoyan dan origin dewa yang kuat seketika melonjak. Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini sesosok tubuh juga segera melintas dengan keras. Kedua sosok ini bertabrakan dengan keras mengakibatkan Lei Yang yang telah terluka pada saat ini kembali terpental mundur. Sosoknya berguling-guling di tanah sebelum akhirnya ia menstabilkan diri dan segera menatap ke arah langit. Sosok yang baru saja menghalanginya ternyata adalah Bai Ling yang juga merupakan dogat bintang 4 tahap menengah. Sementara itu Lei Yang hanya berada di tingkat tahap awal dogat bintang 4. Terlebih lagi Lei Yang juga terluka di bagian terdalam tubuhnya, oleh karena itu ia akan kesulitan untuk berhadapan dengan Bai Ling. Di sisi lain, Bai Ling pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya apa yang harus dilakukan oleh mereka. Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus membunuh semua orang. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini, San Ying tersenyum dan segera berteriak ke arah Xiaoyan. San Ying berkata bahwa formasi yang dibentuk oleh Yang Mulia Xiaofang benar-benar kuat.
Tetapi jika formasi tersebut bertujuan untuk membunuh Shen Ying, hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah mimpi. Shen Ying pun seketika menoleh ke arah Lei Yang yang pada saat ini terbang dan berdiri di samping Shen Ying. Bersamaan dengan hal tersebut, ada sesosok yang saat ini seketika melesat dan berdiri di samping Lei Yang dan Shen Ying. Bai Ling seketika mengerutkan kening dan Bai Ling ternyata mengenali sosok yang baru saja muncul. Bai Ling pun tanpa sadar bergumam, bukankah ini adalah Wang Yuan King? Orang ini memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Tu Xiu Yuan dan ia berada di puncak Dogat Bintang 4. Sementara itu di kejauhan, Tu Xiu Yuan juga pada saat ini melihat sosok Wang Yuan King yang baru saja muncul. Ia menyipitkan matanya dan tersenyum sinis sebelum akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar menarik. Dari tatapan Tu Xiu Yuan ini menunjukkan cahaya tajam dan dapat dilihat bahwa Tu Xiu Yuan tidak memiliki hubungan yang baik dengan Wang Yuan King. Sementara itu kembali ke Shen Ying yang pada saat ini kembali mulai berbicara kepada Xiao Yan. Shen Ying berkata bahwa sepertinya pada saat ini akhir dari Yang Mulia baru Xiao Feng ini akan segera ditentukan. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tersenyum. Sementara itu pada saat ini Wang Yuan King menoleh sedikit dan berbisik kepada Shen Ying dan Lei Yang. Wang Yuan King berkata bahwa ia akan menahan Bai Ling sementara mereka berdua entah bagaimana caranya harus menghabisi Xiao Feng. Keduanya pada saat ini mengangguk dan mereka merasa yakin bahwa mereka akan bisa menghabisi pasukan dari Xiao Feng. Meskipun kelompok Xiao Yan pada saat ini memiliki banyak prajurit, tetapi yang terkuat di antara mereka hanyalah Bai Ling. Sementara itu, kekuatan yang dimiliki oleh Zhongbo, Jie, dan Hansen akan dapat dengan mudah dihadapi oleh Lei Yang maupun Shen Ying. Meskipun Xiao Yan pada saat ini ikut di dalam pertempuran, hal tersebut tampaknya tidak akan berpengaruh banyak. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Bai Ling kembali menoleh ke arah Xiao Yan dan bertata bahwa Yang Mulia Xiao Feng pada saat ini bisa mundur. Mereka akan sekuat tenaga berusaha untuk mengatasi makhluk-makhluk ini. Meskipun mereka harus mempertaruhkan nyawa, mereka tidak akan membiarkan Yang Mulia Xiao Feng jatuh ke tangan mereka. Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum dan Xiao Yan tidak menanggapi apa yang baru saja diucapkan oleh Bai Ling. Xiao Yan pada saat ini segera menoleh ke arah Tu Xiu Yuan berada dan Xiao Yan mulai berbicara dengan keras ke arah Tu Xiu Yuan. Xiao Yan berteriak ketika bertanya, bukankah Tu Xiu Yuan dan Xiao Feng adalah sekutu? Kesempatan ini benar-benar sangat jarang terjadi dan mereka sebagai dua orang pewaris akan mendapatkan hal yang baik setelah pertempuran ini. Mendengar apa yang diucapkan oleh Xiao Yan, Tu Xiu Yuan pada akhirnya tersenyum dan seketika menghampiri Xiao Yan. Sementara itu, sosok di samping Tu Xiu Yuan pada saat ini bertanya apakah Tu Xiu Yuan ingin membantu Xiao Feng? Apakah Tu Xiu Yuan pada saat ini ingin juga menjadi musuh dari mereka? Menanggapi hal tersebut, Tu Xiu Yuan pun segera berbisik bahwa Tu Xiu Yuan pada saat ini hanya ingin membunuh Wang Yuan King. Setelah menyelesaikannya, terserah kepada mereka apa yang ingin mereka lakukan kepada Xiao Feng. Setelah selesai berbicara, Tu Xiu Yuan pun segera kembali menatap ke arah kelompok Shen Ying dan Lei Yang. Keduanya pada saat ini sama-sama menampilkan ekspresi dingin di wajah mereka. Bahkan jika mereka pada saat ini tidak terluka parah, mereka benar-benar akan kesulitan jika Tu Xiu Yuan bergabung. Oleh karena itu, dengan bergabungnya Tu Xiu Yuan ini, pihak mereka benar-benar akan jatuh dalam kerugian. Sementara itu pada saat ini Tu Xiu Yuan segera berkata kepada Xiao Feng bahwa Wang Yuan King adalah miliknya. Oleh karena itu di dalam pertempuran ini seharusnya Yang Mulia Xiao Feng akan bisa menyelesaikan dua idiot yang tersisa. Tetapi meskipun begitu ia ingin menyarankan kepada Yang Mulia Xiao Feng agar ia berhati-hati. Warisan yang dimiliki oleh Shen Ying adalah mata kiri, sementara warisan yang dimiliki oleh Lei Yang adalah jari di lengan kanannya.
Tetapi meskipun begitu, keduanya bodoh dalam menggunakan warisan yang mulia ini. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun tersenyum dan segera mengucapkan terima kasih kepada Tu Xiu Yuan. Xiao Yan pun segera menatap tajam ke arah sosok Lei Yang yang berada di hadapannya. Setelah itu Xiao Yan pun segera berkata agar semua orang pada saat ini menyerahkan Lei Yang kepada Xiao Yan. Mendengar hal tersebut, Zhongbo pada saat ini benar-benar terkejut. Ia pada akhirnya segera berkata bahwa itu benar-benar mustahil. Lei Yang adalah seorang dogat bintang 4 dan meskipun ia pada saat ini terluka sepertinya. Xiao Yan pada saat ini melambaikan tangannya menghentikan Zhongbo yang terus mengoceh. Xiao Yan pun lanjut berkata kepada mereka bahwa pada saat ini mereka jangan terlalu banyak omong kosong. Tidakkah mereka pada saat ini melihat bahwa Lei Yang benar-benar memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan ketidaksabaran? Xiao Yan pun tersenyum setelah berbicara dan pada saat ini menatap tajam ke arah sosok Lei Yang. Sementara itu Lei Yang pada saat ini tersenyum dan bertanya apakah Yang Mulia Xiao Feng benar-benar ingin berhadapan dengan Lei Yang. Dengan kekuatan dogat bintang satunya, ia benar-benar memiliki kepercayaan diri yang terlalu kelewat batas. Di sisi lain, Tu Xiu Yuan juga pada saat ini mengerutkan kening setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Tu Xiu Yuan berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini benar-benar omong kosong. Bagaimana mungkin seorang dogat bintang satu akan bisa berhadapan dengan dogat bintang 4? Bahkan meskipun Xiao Yan merupakan pewaris terkuat, tetapi jenjang kekuatan di antara mereka sangat besar. Sementara itu pada saat ini sudah tidak ada lagi banyak omong kosong yang keluar dari anggota Xiao Yan. Keputusan Xiao Yan ini sudah bulat dan Bai Ling serta yang lainnya pada saat ini benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya bisa menghela nafas dan membiarkan Xiao Yan pada saat ini untuk berhadapan dengan Lei Yang.